Alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung perkongsian kita dalam membincang dan membicarakan nama dan gelaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya-Allah kita kongsikan nama yang ke-76 iaitu wasul. Wasul bermaksud banyaknya pemberian. Kathirul ata. Kathirul ata, banyaknya pemberian. Jadi wasul bermaksud banyaknya pemberian. Ataupun kalau dalam bahasa Arab dia kathirul ata, banyaknya pemberian. Ibu-ibu, kakak, penghubung antara satu dengan yang lain, yakni bermaksud pemberian. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Jadi di antara nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghubung ataupun banyaknya pemberian, kathirul ata, banyaknya pemberian. Dan kalau kita bicara mengenai banyaknya pemberian, maka kita bicara mengenai satu umat yang perlu memiliki kekayaan. Sebab dengan kaya, seorang akan banyak memberi. Dengan kaya, satu orang akan banyak memberi. Tapi kan Ustaz, ada satu hadis sering dengar Ustaz-Ustaz lain bacakan, Nabi SAW minta supaya hidup dalam keadaan miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, aku hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku di kalangan orang-orang miskin pada hari kiamat. Macam mana nak jadi kaya ataupun nak banyak pemberian kalau Nabi sendiri berdoa untuk menjadi miskin? Walaupun periwayatan hadis ini ada perbahasan, ada ulama kata daif, daif itu makna lemah. Lemah bukan maksud kita tak boleh pegang langsung. Yang tak boleh pegang langsung ni mardud dipanggil. Mardud ni maknanya tertolak. Hadis tu tipu, tertolak. Kita ingat kadang-kadang hadis kalau daif, ini daif ni tak boleh pakai. Tak, daif maknanya lemah. Sudut periwayatan, mungkin terputus sanad dia dan ada banyak sebab lah. Sekategori hadis tu daif. Yang tak boleh nak pakai langsung ni adalah mardud. Mardud ni maknanya tertolak. Hadis tu memang direka. Kadang-kadang banyak orang cuba menggambarkan hadis daif ni macam hadis mardud. Daif ni tidak boleh berhujah untuk bab akidah. Tak boleh, bab akidah tak boleh. Tu je. Dengan bab hukum-hukum, hukum hakam yang wajib. Ataupun yang memang yang tegas lah, wajib, yang haram. Adapun untuk fadail amal, untuk kita memahami kehidupan, hadis daif boleh digunakan. Daif ni maksudnya banyak sebab. Ada yang rawi dia terputus, ada yang rawi dia mungkin waktu orang ambil dia dah mula lupa-lupa. Daif sebab ini dan sebagainya. Okey. Jadi macam mana kita nak jadi umat yang memberi? Maknanya ada harta, kaya, tetapi Nabi sendiri berdoa untuk menjadi miskin. Okey, kita kena faham hadis. Kita kena faham hadis ni. Takrifan miskin dalam Islam, kalau keperluannya 10, dia tak cukup 10 keperluan dia. Mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7, mungkin 8. Itu miskin. Ni keperluan tau, bukan kemewahan. Bukan nak beli gelang, nak beli beg tangan, tak cukup lah. Bukan. Ini keperluan. Nak makan, pakaian, tempat tinggal. Kalau keperluannya 10, dia dapat kurang daripada itu. Okey. Kenapa seorang itu miskin? Pertama, sebab memang tak ada kerja. Kerja memang tak ada. Yang kedua apa? Yang keduanya, dia terlalu memilih kerja. Mana tak nak kerja lah. Itu nice way lah untuk cakap. Memilih kerja, mana tak nak kerja lah. Dua sebab ni. Okay. Untuk kita faham benda ni, saya nak bawa satu kisah, cerita. Untuk kita faham benda ni, saya nak buat satu kisah. Saya pernah buat program di Kemboja.
bersama sebuah stesen TV. Okey. 2 minggu kita syuting kat sana tu. Jadi kameraman yang ikut sama saya tu, kameraman yang profesional dan biasa buat program lah. Okey. Jadi kami pun berbual. Dia kata apa? Ustaz, ini point of view dia dan mungkin tidak mewakili semua Kemboja. Tapi untuk faham benda ni, ya. Dia kata, Ustaz, saya tengok orang kat Kemboja ni rajin-rajin lah, Ustaz. Dan saya pun tengok tempat saya pergi untuk syuting tu memang rajin. Pagi-pagi dah keluar pergi kerja. Rajin-rajin lah, Ustaz. Mereka memang rajin lah. Tapi, Ustaz, diorang ni rajin. Cumanya memang miskin, Ustaz. Sebab apa? Kerja tak ada. Pagi-pagi keluar tu kerja tak ada. Ustaz, saya adalah kameraman yang syuting untuk Bersamamu TV3, eh. Ini point of view dia tau. Tak semestinya mewakili seluruh, eh. Dia kata saya orang yang syuting untuk Bersamamu TV3. Kadang-kadang saya syuting orang yang program Bersamamu ni, Ustaz. Mereka susah, kesian, miskin. Tapi bukan tak ada kerja, Ustaz. Mereka tak nak kerja, Ustaz, sebenarnya. Badan sehat-sehat, pergi mancing kat lombong. Kenapa? Badan sehat-sehat, pergilah kerja. Ini point of view dia. Tapi nak senang faham kita. Okay? Ada orang miskin, memang tak ada kerja. Ada orang miskin, dia memilih kerja. Mana tak nak kerja lah, eh? Tak nak kerja. Hari ini, kalau saya bacakan hadis di Malaysia, kefahaman umum orang Malaysia, apa nak kaya-kaya? Nabi pun doa jadi miskin. Kan? Apa kita nak kaya? Kita akan jadi golongan yang mana? Adakah kita nak berusaha kerja tapi tak ada kerja? Ataupun kita jadi orang yang akan meninggalkan kerja? Ha? Tak, bukan. Umumnya, kefahaman umum. Eh? Bukan kefahaman kelas ni. Kefahaman umum. Orang akan faham, lah tinggalkan kerja lah. Apa nak kaya-kaya, bayar kerja-kerja buat apa. Okey. Jadi saya nak cerita kenapa Nabi berdoa macam gini. Nabi SAW sifatnya adalah wasul. Wasul ni maknanya kathirul ata, banyak pemberiannya. Nabi orang bisnes, businessman yang berjaya. Nabi berniaga. Sahabat-sahabat berniaga. Daripada kecil memang Nabi itu suka berniaga. Dan Nabi dapat keuntungan, Nabi dapat keuntungan, Nabi dapat keuntungan, Nabi balik bukan untuk diri dia. Dia cari orang susah, bagi pada orang susah. Dia cari anak yatim, dek, baju cukup tak? Biar abang belikan. Dia cari orang-orang yang sakit, ibu, ubat dah beli belum? Biar saya tolong beli ubat. Jadi sebab apa? Saya ada tenaga, nanti saya boleh bekerja lagi. Jadi apa yang dia ada, dia bagi, bagi, bagi sampai habis. Dan apabila habis, kerja lagi. Maksudnya apa? Kesungguhan bekerja dan memberi itu. Dan dia rasa suka untuk berkongsi walaupun dia tak ada. Sebab itu Nabi sebut, ya Allah, hidupkan aku miskin. Maksudnya apa? Tak naklah harta tu aku sampai menipu aku. Aku nak bagi, nak bagi, nak bagi. Jadi dah miskin, kerja lagi. Usaha lagi. Jadi miskinnya Nabi SAW itu kerana apa? Memberi dan kesungguhan kerjanya. Sebab itu Nabi SAW wasul, kathirul ata. Dengan cara yang demikian, para sahabat faham hadis ini. Kemana-mana mereka pergi, mereka menjadi orang kaya yang memberi. Kaya yang bersedekah. Kaya yang sangat suka infak. Bangunkan masjid, buat wakaf. And universiti tertua di dunia adalah milik orang Islam, Universiti Al-Azhar. Dibangunkan hasil wakaf umat Islam. Masjid-masjid yang ada di dunia, madrasah-madrasah, banyak hasil wakaf orang Islam. Sebab apa? Orang Islam tu ada harta, kathirul ata ataupun wasul sifatnya, dia memberi. Memberi, kurang, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, banyak, bagi lagi, infak lagi, sedekah lagi, wakaf lagi dan sebagainya. Nampak tak? Tapi kalau hari ini saya bacakan hadis ini, sekadar baca, takut kesimpulan kita salah. Apa nak kaya-kaya? Nabi sendiri pun sebut, ya Allah, hidupkanlah aku miskin, matikanlah aku miskin. Apa nak kaya-kaya? Dan kita yang dah kerja, kita akan tinggalkan kerja. Duduk, tak buat apa-apa. Kan? Jadi malas.
Kan? Jadi kefahaman tu salah, kefahaman tu silap. Sebab tu walaupun hadis sahih, kefahaman tak sahih tidak melahirkan amalan yang sahih. Kan? Hadis sahih, tengok ni hadis sahih ni. Perbahasan tidak sahih, dia tidak menjadi amalan yang sahih. Sebab tu berhati-hati ya. Kadang-kadang orang cakap, tengok ni hadis sahih, dalil, dalil, mana dalil, dalil, hadis sahih ni dalil. Tapi kefahaman dia membahaskan tidak sahih. Tidak jadilah pengamalan itu sahih. Kan? Ha, jadi balik kepada sifat Nabi Rasul, kathirul atak, kan Nabi itu sifatnya suka berusaha, suka berusaha, suka berusaha. Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala banyak bergaul dengan ramai orang ya. Allah rezekikan jumpa orang sana, jumpa orang sini. Saya banyak jumpa orang yang senang dan orang yang kaya nak cerita ni kan. Kadang-kadang memang rezeki dia lah. Tapi banyak dan tidak sedikit sebenarnya sebab apa? Hasil daripada tabiat dia yang suka berusaha. Dia tak tidur diam tau. Ada je idea tu. Kan? Buat itu, buat ini, buat tabiat dia tu. Tabiat itu yang mengangkat dia tu. Ini kita bincang pada kelas-kelas yang lepas bagaimana akhlak akan mengangkat kita. Tabiat itu. Tak tidur, tak banyak tidur, tidak ada alasan, tak banyak apa mengeluh. Cuba tengok tabiat orang yang biasa-biasa, tengok mengeluh, banyak alasan, kan? banyak fikir benda buruk. Sebab tu orang yang cara pemikiran macam ini hidup pun biasa-biasa aja lah. Tapi kalau hidup sentiasa positif, cari usaha, sentiasa berusaha, 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 berusaha. Di dunia ni kita boleh tengok bagaimana kehidupan dia tu. Kan? Muslimin dan muslimat alhamdulillah sekalian. Okey. Jadi hari ini kathirul ata. Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya itu banyak memberi. Kan? Banyak memberi dan kita tengok macam mana Nabi itu dia sebenarnya suka memberi sampai dia pun tak ada. Usaha lagi, bagi lagi. Jadi akhirnya apabila umat Islam ni banyak bersifat demikian, ummah itu akan kaya, ummah itu akan senang. Jadi pada hari ini kita nak kongsikan macam mana cara kita nak mendapat harta untuk kemudian kita banyak memberi. Macam mana cara dia? Macam mana cara dia? Yang pertama, caranya dengan al-amal. Al-amal ni kerja lah. Al-amal. Al-amal ni maknanya kerja. Jangan malas. Sebab itu ada doa spesifik Nabi SAW ajak umat untuk berdoa, berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal 'adzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada-Mu daripada menjadi orang yang lemah semangat dan juga malas. Orang malas ada ciri-ciri dia. Penuh alasan, kan? Malas, suka menangguh, itu ciri-ciri orang malas. Anak kita kat rumah kalau tengah tidur, balik kejap lagi pergi kejut dia. Pergi. Tapi kelulusan saya kan master dalam undang-undang contohnya kan. Tak ada. Sekarang ni kau pergi jual burger sana. Tidak terhina orang jual burger. Yang bagusnya usaha itu. Sebab kalau dia berusaha, ke mana pun dia diletak, dia akan berjaya sebab usaha itu. Kalau siapa balik anak tengah tidur kat rumah lagi, pergi kejut. Mohon. Pergi cari apa-apa. Fikir. Tapi kan saya kelulusan saya adalah ijazah sekian-sekian. Sekarang ni kerja susah. Bukan kerja susah. Dia memilih kerja. Mana tak nak kerja. Jadi cara yang pertama, al-amal. Bacakan doa ini. Semburkan kat dia. Allahumma inni a'udzubika minal 'adzi wal kasal. Suruh dia baca doa ini. Sebenarnya doa ini doa 8 rangkaian doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzu bika minal 'adzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika minad daini wa qahri rijal. So amalkan doa ini, amal ini doa Nabi aja. Saya dah pernah cerita kisah kan, ada satu orang ibu, dia bisnes tau, terbeban dengan hutang 40 juta. 40 juta suami tak tolong, orang langsung tak support dia. 40 juta bukan 4 ringgit, bukan 40 ringgit, bukan 400 ringgit, 40 juta tau. Jadi dia amalkan doa ini setiap kali lepas sembahyang, banyak kali. Saya sebenarnya keluar dengan dia kan dalam satu program. Lepas solat dia baca tu, saya tanya kak, akak baca doa ni akak ada pengalaman apa? Dia saya pernah terbeban dengan 40 juta, tak ada siapa tolong,
baca doa ini Allah bukakan jalan satu, 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 Allah bukakan jalan. Berjaya menyelesaikan hutang 40 juta. Right? Sebab doa ni Nabi yang ajar. Anak kita kat rumah tu hafal doa amal. Kita pun amal doa ni. Dia bukan tiba-tiba amal doa ni bangun tidur dengan harapan ada guni emas tepi katil, bukan eh. Allah buka jalan keluar, buka peluang, buka peluang, buka peluang. Banyak testimoni iman mengenai ayat ataupun doa ini. Itu jangan malas. Al-amal, cara dapat harta al-amal. Usaha, amal, al-amal. Kena usaha. Kerja, pergi cari kerja. Suami kita mungkin kalau yang mungkin diuji dengan tak ada kerja sekarang, kerja banyak sebenarnya. Kita memilih. Kalau tak, kenapa bangla banyak kat sini? Kalau kata pepatah Melayu, kan, mana gula yang tidak dihurungi semut? Kan, maknanya banyak je. Kita je memilih kadang sebab kita pernah duduk di kerusi empuk, tiba-tiba sekarang tak ada, nak kerja yang ni kita tak nak. Kita tak nak. Jadi maknanya apa? Kita punya masalah. Kan? Ha. Itu yang pertama. Pertama, al-amal. So, al-amal, kerja. Yang kedua, bagaimana nak cari harta untuk kita menjadi wasul. Wasul ni kathirul ata. Maknanya banyak memberi tu. Yang kedua, antaranya apa? Al-bay'. Al-bay' ni jual beli. Bisnes lah ya, bisnes. Jual beli bisnes eh. Bisnes lah. Bahasa moden bisnes lah. Kan? Berniaga ni memindahkan satu barang ke satu tempat yang orang perlu. Simple je. Tak payah teori yang besar-besar. Ibu-ibu akak-akak pergi Guangzhou, China sana. Cari barang-barang apa yang orang Malaysia perlu, pindahkan kemari, marketkan, jual. Pergi ke Korea mana-mana, kan? Cari brush. Oh, kalau dia terkenal brush kan? Brush, betul saya sebut brush, eh? Jual dekat Bukit Jelutong ni, ha. Kakak-kakak kasih kan suka pakai tang sinilah, kan? Memindahkan barang dari satu tempat ke satu tempat. Kita jual. Ada permintaan, itulah berniaga. Yang Allah galakkan berniaga ni surah Al-Baqarah 275. 275 Allah sebut wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan, menggalakkan jual beli, maknanya bisnes, dan mengharamkan riba. Pindahkan dari tempat ke satu tempat. Itu pun perlukan kerajinan. Orang malas takkan boleh buat macam tu. Kaji apa orang suka ni kan. Kan sekarang dah online lagi. Nak beli barang tak perlu pergi sana pun. Pergi online order. Awak nak ni tak? Awak nak ni tak? Kena rajin. Balik-balik baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung daripada-Mu ya Allah, daripada lemah dan juga malas. Kena rajin je lah. Lemah semangat, demotivate. Ish, malulah, tak nak lah. Malu nak buat lah apa semua. Takkan dapat hasil lah. Adzi wal kasal dan malas, penuh alasan dan sebagainya. Pergi mana-mana kan, pindahkan barang di satu tempat ke satu tempat, jual. Dan orang tu perlu, eh berniaga. Ya. Yang ketiga, cara mencari harta, musyarakah. Musyarakah ni perkongsian. Musyarakah berkongsi lah ya. Perkongsian. Musyarakah, Islam kan detail ajar cara cari harta tau. Islam ni agama yang ada modul bagaimana untuk menjadi kaya. Okey. Musyarakah tu perkongsian. Perkongsian ni berkongsi naik. Ha, sama ada dua-dua letak modal ataupun kita nilaikan satu orang. Oi, awak ni kepakaran awak adalah membuat kek lapis eh. Jadi saya rasa kepakaran awak ni 30%, so saya keluarkan 70%. Jom kita berniaga kek lapis. Contoh eh. Ha. Jadi maknanya kongsi, perkongsian. Antara lain apa caranya? Antara lain mudharabah. Mudharabah ni seorang bagi modal, seorang jalankan. Seorang bagi modal, seorang jalankan. Kan? Ha. Jadi maknanya itu antara bagaimana mencari harta. Bagaimana mencari harta. Okey. Kemudian ketika kita mencari harta, nak tombang kan. Kadang-kadang bisnes macam itulah. Bisnes sometimes is good, sometimes is great. And
sana kadang-kadang bagus, kadang-kadang lebih bagus, kadang-kadang lebih teruk kadang-kadang. Nak tombang, ada instrumen sokongan. Instrumen sokongan apa? Antaranya al-qardu, pinjaman. Boleh buat pinjaman. Ada sistem meminjam dalam Islam. Bukan tak boleh nak minjam. Al-qardu. Antara apa lain? Sistem sokongan. Antaranya ar-rahnu. Ar-rahnu ni gadaian. Waktu berniaga, tengah havoc, tengah untung, banyak beli gelang. Tengah tak berapa bagus, gadai dulu ar-rahnu. Itu bukan masalah. Memang ada sistem tu. Memang ada sistem ar-rahnu, gadai Islam. Ar-rahnu. Antara lain apa? Antara lain takaful. Kalau sekarang ni takaful tu insurans lah. Insurans. Takaful. Mana saling membantu. Tengok macam mana. Nak tombang. Maka ada instrumen sokongan. Ada sokongan. Macam mana supaya kita ni maknanya berjaya untuk memegang dunia ni. Okey. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Kemudian dah dapat harta. Kita diajar dua benda cara menginfakkan harta. Satu, menginfak dengan cara wajib. Mesti kena belanja. Mesti kena belanja. Yang kedua, sunat. Sunat ni recommended. Bagus untuk belanja ke arah ini. Okay. Jadi, balik pada nama dan gelaran Nabi SAW, kathirul ata, maknanya banyak Nabi itu memberi, sehingga kebaikan tu dirasai dengan ramai orang. Kita dah cerita part pertama, macam mana nak cari harta. Part pertama. Kan kita nak belajar macam mana cara nak belanja. Dalam Islam, cara belanja pun diajar tau. Ada cara belanja yang wajib kena belanja. Jadi perkara yang wajib kena belanja ni yang pertama apa? Yang pertama nafkah. Nafkah wajib kena belanja. Wajib kena keluar. Dah ada harta, wajib kena keluar. So untuk abang-abang, ayah-ayah saya sekalian, kan kita kalau orang lelaki ni kan antaranya nafkah wajib. Maka ada kewangan, ada duit, wih sayanglah. Tak boleh nak sayang. Dah ada harta, wajib kena belanja. Jangan rasa kurang. Rasa kurang, balik pada pengajian pertama. Cari lagi. Macam ada berniaga itu tadi, ataupun kerja itu tadi, ataupun musyarakah, perkongsian, ataupun mudarabah tadi, mana satu orang bagi modal satu orang yang menjalankan. Kemudian, dah ada. Keluar lagi. Wajib keluar apa? Nafkah. Yang pertama, nafkah. Nafkah, wajib bagi. Kalau kita, orang lelaki rasa kurang bagi nafkah, usahlah lagi. Bukan kita mengeluh. Alah, bagi isteri nanti habis mana. Bukan mengeluh. Usah balik. So, balik pada doa tadi ni. Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal. Ajar suami. Bang, minta nafkah bang. Bang, minta duit. Awak ni duit. Bang, baca doa ni boleh tak bang? Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal. Kan? Ya Allah, aku minta perlindungan daripada lemah semangat. Nak bagi tu lemah semangat. Kan? Dan malas. Baca doa ni. Doa ni sangat bagus. Jadi mana nafkah wajib bagi. Kemudian apa lagi yang wajib belanja? Apa lagi wajib belanja? Hutang. Ada hutang wajib kena bayar. Sekalipun hutang itu tidak dituntut. Apa tu hutang ni kena tulis biar jangan lupa atau buat-buat lupa. Kadang-kadang buat-buat lupa. Hutang itu wajib belanja. Dari duit. Tapi kalau bayar hutang tu tak cukup, balik pada pelajaran nombor satu. Maknanya kerja lagi, berniaga lagi untuk dapat lagi. Jangan dah dapat malas ataupun tak mau bayar hutang. Itu yang wajib belanja. Yang ketiga apa? Yang ketiga zakat. Wajib belanja, wajib keluarkan, wajib kira. Macam kurang ni kan. Balik pada pelajaran nombor satu. Kerja lagi. Kan? Zakat, ada zakat perniagaan, ada bagian-bagian zakat. Keluarkan, itu yang wajib keluarkan. Yang keempat apa? Yang keempat nazar. Benda-benda kita nazar. Kalaulah berniaga aku berjaya ni, aku nak bawa mak pergi umrah lah. Contoh nazar. Berjaya jangan tak bawa. Ramai orang hari ni
saya pernah bernazar Ustaz, tapi dah dapat macam tak mampulah. Oh jangan, takut Allah tarik balik nanti kan. Kan? Ha, jadi maknanya kita nazar, kita janji Allah bagi sebab janji itu. Maka buat. Usaha semaksimal untuk buat. Kan? Ha, itu nazar. Itu yang wajib belanja. Yang kelima apa? Yang kelima, kafarah. Kafarah ni denda agama. Denda agama. Kafarah. Antaranya apa? Okey, ini yang paling mudah yang jarang orang bincang. Tapi saya bincang kat sini ya. Antaranya, seseorang lelaki dan perempuan mengadakan perhubungan dalam keadaan isteri itu tengah haid. Tengah haid, maka sekali perhubungan dendanya adalah satu cupak barang yang biasa dimakan. Satu cupak beras. Itu perhubungan. Maknanya isteri tengah haid ataupun dah bersih daripada haid tapi tak sempat mandi lagi. Satu perhubungan, satu cupak makanan. Satu cupak ni, satu cupak dalam sekilo lah nak senamah. Dia 700 gram tau. Cukuplah sekilo lah. Sekilo beras yang biasa kita makan. Kalau kita biasa makan beras RM5, RM5 lah. RM5 lah. Bagi kepada fakir miskin. Tapi kalau bagi tak payah tanya, ini sebab apa? Kan? Ni dek, sediakan. Ni duit apa? Tak apa, awak ambil je lah. Awak je. Jangan dok tersengih-sengih lepas tu cerita, tak payah. Kan? Ambil. Okay, itu kafarah. Yang keenam apa? Dam. Dam juga adalah denda bagi orang antaranya pergi haji contohnya. Ada buat kesalahan-kesalahan, itu wajib bayar. Itu wajib belanja. Wajib kena keluarkan. Kan? Dam. Antara lain apa? Antara lain yang ketujuhnya adalah ibadah-ibadah yang memerlukan kemampuan. Haji contohnya. Haji kan man istata'a, siapa yang mampu. Sudah mampu jangan tak pergi. Kena belanja, wajib keluar belanja untuk pergi haji. Itu adalah ibadah-ibadah yang wajib kena pergi. Kan, jangan dah London dah pergi, Paris dah pergi, Australia dah pergi, mana-mana dah pergi. Haji belum pergi lagi. Oh tapi lama Ustaz, daftar kat tabung haji tu. Sekarang ni kau daftar tabung haji 2100 baru nama berkeluar tu kan. Dah kita mampu ambil lah package. Tapi kan mahal. Ya mahal. Tak cukup. Ni balik pada pelajaran nombor satu tu tadi. Kalau kita rasa tak cukup kerja lagi, usaha lagi. Bukan bagi alasan untuk tak nak tunaikan. Tapi usaha lagi. Nampak tak? Seterusnya yang kelapan, apa antara yang kelapan? Benda-benda wasiat. Benda-benda wasiat kena tunaikan. Benda-benda wasiat . Okey. Dan antara yang wajib lagi yang kesembilan adalah faraid. Faraid ni pembagian harta pusaka kalau dah meninggal. Kalau dah meninggal, dah ada harta tadi. Wajib, pembahagiannya itu wajib untuk selesaikan. Selesaikan. Bahagiannya. Jangan ambil harta faraid antara keluarga. So, jadi, itu antara benda wajib kena keluarkan. Wajib kena bagi. Ini. Muslimin dan muslimat rahimah Allah sekalian. Kemudian, bahagian yang seterusnya, sunat pula. Recommended. Ada harta ni. Recommended untuk kita keluarkan. Kita memberi. Sebab Nabi itu sifatnya kathirul ata'. Banyak pemberiannya. Yang sunat apa yang sunat? Yang sunat yang pertamanya apa? Yang pertamanya hibah. Hibah ni maksudnya pemberian harta pada orang yang kita sayang. Itu hibah. Jadi maknanya sayang dekat anak kita bagi. Itu hibah. Antara benda yang sunat lagi adalah hadiah. Hadiah tidak semestinya orang yang kita sayang. Bagilah hadiah apa-apa lah ya. Tak semestinya. Itu beza hadiah dan hibah. Yang recommended lagi apa? Yang recommended lagi adalah kita buat wakaf. Wakaf ni harta kita hentikan harta kita untuk manfaat umum. Untuk manfaat umum. Contohnya wakaf masjid, rumah anak yatim, rumah kebajikan dan sebagainya. Itu sunat.
Antara lain apa antara lain? Antara lain infak. Infak ni maknanya pembiayaan. Infak fisabilillah, infak ni pembiayaan. Ini benda yang sunat ya. Diajar untuk kita cara belanja tau. Islam ya. Dan antara lain adalah sedekah. Okey, sedekah ya. Kita sedekah kepada seseorang itu. Kan? Apa beza hibah, apa beza hadiah, apa beza sedekah? Dia beza. Hibah untuk orang yang kita sayang. Hadiah tak semestinya. Sedekah ni untuk sesuatu tujuan. Ha, kalau dalam surah Al-Baqarah, maaf, surah Taubah ayat 60, walaupun ayat ini berkenaan dengan zakat, tapi Allah sebut, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wabnis sabil. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang fakir miskin, untuk para amil, orang mu'allaf dan orang yang terhamba, orang yang berhutang dan fi sabilillah, dan orang yang terputus bekalan dalam perjalanan. Surah Taubah 60 ya. Jadi surah At-Taubah 60, as-sadaqah di sini adalah zakat. Ini asnaf zakat. Tapi kalau yang sunat dia adalah sedekah lah. Kita saja-saja bagi fakir miskin, kita dah tunaikan zakat. Tapi ada orang fakir miskin, kita niat sedekah, tak mahu sedekah. Untuk individu-individu tertentu yang kita tak kenal pun. Ataupun tak sayang pun, tiba-tiba datang orang, tak ada rasa sayang. Rasa kasihan ada. Kasayang ni maknanya yang kita keluarga lah. Itu beza dia. Itu beza dia. Jadi bila kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi Nabi SAW nama gelarannya Wasul. Wasul ni kathirul ata, banyak pemberian dia. So kita diajar part pertama adalah nak memberi mestilah kena ada. Kalau tak ada macam mana nak memberi? So Nabi ajar cara kita nak generate harta, macam mana nak dapatkan harta satu benda tu. Dah ada, ada cara nak membelanjakan. Ada yang wajib belanja, kena belanja. Ada yang sunat. Dan kalau ketika kita nak berbelanja untuk benda yang harus, benda harus kita nak makan, kita nak beli pakai, kita nak apa, tak ada masalah. Sebab hak kita, harta yang halal, berbelanjalah. Cuma jangan membazir. So pada bab yang harus pula, jangan membazir. Maksud membazir ni apa? Berlebihan daripada keperluan. Berlebihan daripada keperluan. Kalau suami kita ahli perniagaan, dia perlu kereta yang bagus. Sebab kejap-kejap ada meeting dekat Johor, kejap-kejap ada meeting dekat Perlis, kejap-kejap ada meeting dekat Kelantan. Dia beli kereta yang mahal, itu tidak membazir. Sebab itu keperluan dia. Membazir ini berbelanja benda yang tidak ada keperluan. Kita pergi pasar raya tengok selipar Jepun. Murah selipar Jepun ni. RM4 je ni kan. Belilah 20. Semurah selipar Jepun beli 20, itu membazir. Semurah selipar Jepun. Kan? Kalau sedekah lain ceritalah. Ini yang saja kita nak beli. Macam mana kita pergi ke luar negara, beli itu, beli hadiah, balik-balik ada dalam beg lagi tu, tak buka pun lah. Waktu membeli dia, kan, beria-ria, ada dekat beg tu kan. Ada kat bawah katil, ada kat store tu lah. Korek, jumpa waktu pergi Australia tu, beli itulah. Lepas 3 tahun. Kan? So, jadi nak beli, jangan membazir. Membazir, beli barang tak perlu. Walaupun murah. Ibu-ibu akak-akak kan, yang bertugas sentiasa di hadapan orang ramai, perlukan presentable. Kan? Pakai baju yang mahal-mahal, cantik-cantik, tak apa. Itu tidak membazir sebab memang itu tugas kita. Presentable, kan? Tak membazir. Tapi beli stokin, murah stokin ni kan. Beli 30, tak guna. Kan? Stokin RM2, itu membazir. Semurah RM2, tak perlu, itu membazir. Kan? Betul boleh biar. Kalau sedekah tak apa. Sedekah tak apa. Kan? Cuba kita buka almari rumah kita. Almari ya. Baju kita. Berapa banyak baju kita?
Kadang-kadang ibu-ibu akak-akak kan, baju kita tu dah sampai melompat ke almari suami lah. Baju itu melompat ke almari suami lah. Sial laki kita tu kan. Kalau ada lama dah kita tak pakai, usuk baik-baik, lipat baik-baik, sedekah kat orang, dapat pahala. Kan? Jangan jadi embazi. Kasut kadang mahal-mahal, bagus-bagus, alhamdulillah. Kan? Tapi lama tak pakai dah. Pergi dekat kedai, polish balik, hadiah kat orang. Orang tu datang pakai kasut kita, datang kelas kat Bukit Jelutong ni, dapat pahala kita. Sebab kita bagi hadiah dan manfaat tu ada. Okey, jadi saya rasa setakat tu saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Jadi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasul Nabi tu kathirul ata, kita sebagai umat jadi macam tu, kan? Memegang dunia di tangan bukan di hati. Bila masa kita infak dan lepaskan untuk kebaikan orang sekeliling kita. Sekian aqulu qawli ma sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum. ورسائل المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.